Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Kepala Puskesmas Paripahan beserta dengan UPK Pasir Limau Kabah hanya menyampaikan bahwa akhir-akhir ini di Kecamatan Palika khususnya Paripahan yaitu menunjukkan tingkat yang maksimal, artinya makin bertambah. Dimulai dari klaster musola, yaitu musola Ukhuwah Islamiyah. Yang pertama dijumpai 11 terkonfirmasi positif, ditambah lagi 2 hari yang lalu dijumpai klaster tersendiri 4 orang di daerah ST. Kemudian ditambah lagi hari ini dapat 12 tadi hasil swab pada tanggal hari Senin kemarin berjumlah 12 orang. Jadi kami UPK mengharap, menghimbau kepada masyarakat selalu menggunakan protokol kesehatan baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam beribadah di tempat-tempat ibadah, karena kita tidak ingin lagi ada klaster-klaster musala masjid lain. Itu himbauan kami. Dan kami bekerja ini tulus dan ikhlas sebagai himbauan tugas kami dari pemerintah untuk mengurangi dan menurunkan COVID-19 ini di bumi kita. Jadi tidak ada maksud lain kami melaksanakan pemeriksaan swab ini. Kalau memang pemeriksaan swab itu hasilnya positif, maka kami konfirmasikanlah dia positif. Kalau dia negatif, kami konfirmasikanlah dia negatif, kami sampaikan pada yang bersangkutan. Tidak ada dengan tujuan-tujuan lain, karena hasil yang pemeriksaan ini yang menentukan positif dan negatifnya adalah laboratorium Biomal yang ada di Pekanbaru, merupakan rujukan seluruh dari kabupaten-kabupaten yang ada di Riau ini dan sudah ditunjuk oleh provinsi yang ada di provinsi kita. Itu dia. Jadi bukan kami yang menentukan negatif positifnya. Kami hanya menjalankan tugas, mengambil swab dan mengirimkannya ke Biomal. Jadi mohon sekali lagi, jangan ada anggapan bahwa positif negatif itu merupakan rekayasa dari kami. Tidak, terutama saya. Ini berat, ini tanggung jawabnya kepada Allah Yang Maha Kuasa. Demikian saya sampaikan, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.